Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bagas Family Official, teman-teman ya. Setengah 12 hari ini kita berada di loket Harapan Jaya Kota Palembang, lebih tepat di Jalan Sultan Muhammad Badar 2 KM 11 ya. Di depan kita ada satu unit SR3 dari PO Harapan Jaya, teman-teman. Nah, ini Harapan Jaya ini unit bantuan atau unit tambahan untuk trayek SB09 Surabaya Palembang, teman-teman ya. Nah, ini unit bantuan yang diambil SB09 ini adalah Blitar Lampung, teman-teman ya. Ini unit Lampung SR3. Platnya AG7076UT ya, mobil unit-unit terbarunya dari Harapan Jaya. Alhamdulillah sewa hari ini full seat di dalam rangka arus balik, teman-teman ya. Nah, ini supirnya Pak Ambon, teman. Unit ini berkode body H631, teman-teman ya. Oke, teman, itu dia. Dia sewa-sewa yang belum naik. Fasilitas yang didapatkan adalah USB charger, selimut, bantal, toilet, free snack, teman, dan singgah ke rumah makan itu 3 kali, teman ya. Ya, suasana loket. Nah, ini dia tampak dari belakang unit tersebut ya. Hotline 0355321224. Nah, ini dari belakangnya SR3, teman-teman. Standar ya, nggak ada variasi-variasi tambahan. Nah, ini dia. Oh ya, kita belum bahas tentang unit tersebut. Unit tersebut menggunakan sasis dari Hino, yaitu Hino RM280 Euro 4 air suspension, teman-teman ya. Jadi udah menggunakan air suspension di kaki-kakinya, yang dipastikan perjalanan dari Palembang tujuan Surabaya nyaman, teman-teman ya. Nah, iya ya. Dan menggunakan body dari karoseri Laksana SR3 apa ini? XHD ya? XHD Prime, tapi bukan Ultimate ya. Nah, ini kalau XHD dia ada bagasi di atas ban ya, depan belakang, kanan kiri. Dan juga untuk bagian bagasi ini dia ada tambahan handle. Nah, ini jadi handle yang bawah ini untuk menurunkan atau menutup dari bagasi tersebut ya. Karena bagasi ini kalau sudah diangkat itu tinggi, teman-teman ya. Jadi tangan kru itu nggak bisa mengambil yang ini ya, yang di sini nih. Jadi dia dikasih tambahan handle tambahan bawah ini ya. Jadi ya, teman. Itu perbedaan lah dari XHD dan HD Prime ya. Kalau HD Prime dia bagasi ininya nggak ada dan nggak ada handle item-itemnya, handle tambahan. Ya, Rosalia Indah 3026. Nah, ini dia PT Harapan Jaya Prima. Suaranya masih halus banget itu, ya. Belum ada gimana gitu. Garing, masih enak. Ini ya, teman ya. Ketiga. Nah, jika mau memesan tiket Harapan Jaya dari Palembang, itu ada ini ya nomornya ya, 0813-7760-1157 atau 0812-7132-9653. Kalau mau datang langsung bisa ke Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 11 Palembang ya. Layani jurusan Palembang, Surabaya, Solo, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Palembang, Jakarta, Bogor.
Ah, ini Pak Kumis ini juga melayani beberapa unit atau beberapa PU lain ya. Seperti ada BMP Bayu Maula Putra, Harapan Jaya, Limbersa. Teman-teman ya. Nah, ini ada BMP. Apa ini Romansa ya, bukan? GB1. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita mendapatkan bantal leher ya. Berangkat menuju arah Surabaya. Bikin juga nih sebelahnya. H631. Pak Ambon di balik kemudi. Nah, ini terjadi kemacetan. Ini tampak depannya teman-teman ya, masih polos ini juga, belum ada variasi-variasi tambahan. Karena SR3 ini udah ganteng dari lahir ya. Oke, hati-hati jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Tambahkan sewa di agen-agen berikutnya. Sekian dulu video bagas hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Bagas Family Official. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.